Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Kepada seluruh keluarga besar Sarang Tawon dimanapun berada, wabil khusus kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat dimanapun berada, yang ingin mendapatkan perubahan, yaitu yang ingin mendapatkan pemimpin yang baru sesuai dari kriteria kita. Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan cara yang paling efektif agar cita-cita kita terwujud, yaitu mendapatkan pemimpin baru, pemimpin yang insya Allah senantiasa diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pasangan Prabowo Sandi yang telah diusungkan oleh para alimil ulama kita, hasil musyawarah ijtima para alimil ulama. Dalam kesempatan ini saya ingin mengutip hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Fayabtaliyahumullahu ta'ala bithalasati baliyat. Al-ula turfa'ul barakatu min kasbihim. Wathaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Wathalisatu yakhrujuna minat dunya bighairi iman. Rasulullah SAW telah bersabda, akan datang suatu masa di mana umatku lari dan menjauhi para ulama dan ahli fikih. Dalam keadaan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan kepada mereka tiga bencana. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat barokah atau keberkahan dari mata pencarian mereka. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguasakan kepada mereka suatu pemerintahan yang zalim. Dan yang ketiga, bahwasanya mereka akan meninggalkan dunia tanpa membawa iman. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bahwasanya kalau bicara kepemimpinan di nomor yang dua ini, bahwasanya ketika kita ingin berharap mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang cinta kepada rakyatnya, pemimpin yang cinta kepada bangsa dan negaranya, maka hadis ini harus menjadi rujukan kita. Ternyata ketika kita mendapatkan pemimpin yang zalim, maka pada dasarnya kitalah yang telah mengharapkan pemimpin zalim tersebut. Lah kok bisa? Faktanya memang seperti itu. Coba kita lihat introspeksi diri kita. Apakah selama ini kita dekat dengan ulama? Apakah selama ini kita dekat dengan para ahli-ahli fikih? Apakah selama ini ibadah kita sudah benar sesuai syariat ilmu fikih? Kalau ternyata kita memang menjauhi para ulama, kita menjauhi para habaib, kita menjauhi majlis-majlis ilmu, dan kita melakukan ibadah pun asal-asalan tidak sesuai syarat dan ilmunya, maka ternyata kita pun sendiri yang telah menciptakan pemimpin yang zalim. Maka dalam kesempatan ini, dari hadis ini, saya pribadi memiliki ide
bagaimana cara kita mendapatkan kemenangan yang mutlak, kemenangan yang sejati, kemenangan tanpa kecurangan. Bagaimana caranya? Yang pertama yang harus kita lakukan, khusus kepada kita yang berharap memiliki pemimpin-pemimpin baru, pemimpin yang istiqomah, pemimpin yang cinta kepada rakyat dan negaranya, yang pertama adalah jangan kita jauhi ulama, jangan kita jauhi habaib. Mari kita umat Islam yang kemarin jauh, dekati para ulama-ulama kita, dekati habaib-habaib kita, datangi mereka, ya, sopan santun kita, jaga adab kita, tata krama kita kepada mereka. Jangan kita asal-asalan kepada mereka, jangan bersikap congkak kepada mereka, karena martabat mereka jauh di atas kita. Jadi kalau ini kita lakukan, maka kemenangan kita ini semakin dekat. Dan yang kedua, jangan pernah kita lalaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun kita yang mengaku beragama Islam, kita berupaya ingin mendapatkan pemimpin yang baru, pemimpin yang amanah, yang cinta kepada rakyat dan negaranya. Tetapi ketika kita tidak melakukan ibadah, bahkan kita meninggalkan kewajiban sholat yang merupakan kewajiban pokok kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan pernah berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan apa yang kita inginkan. Artinya, kalau kita ingin didukung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Allah sudah turun tangan, dan kalau Allah sudah membantu kita, maka niscaya perjuangan kita akan senantiasa dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan yang sebelah itu didukung oleh para miliarder-miliarder, bahkan oleh para jutawan-jutawan, bos-bos besar, tidak masalah. Dan kita gak boleh takut. Kenapa kita gak boleh takut? Karena yang menolong kita, yang menjadi sandaran kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha kaya, Allah yang maha hebat, Allah yang maha besar, Allah yang maha gagah perkasa, Allah yang memiliki maha super power yang begitu dahsyat. Ketika Allah sudah berkehendak untuk kemenangan kita, maka tidak ada bisa satupun yang bisa mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini, ayo kita perbaiki nilai-nilai keagama kita, nilai-nilai keislaman kita. Jangan kita bermimpi ingin mendapatkan pemimpin yang baik, yang amanah begini, tapi kita tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ikuti gaya mereka. Mereka biarkan, mereka enggak ibadah, mereka, karena mereka tuhannya mereka duit. Tuhannya mereka itu kekuasaan. Nah, kita jangan jadikan kekuasaan, jangan jadikan harta, jangan jadikan duit sebagai tuhan kita, haram hukumnya, munafik kita, musyrik kita. Kita yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Nah, yang harus kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan kemenangan yang mutlak dan untuk menghancurkan musuh-musuh kita, cukuplah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datangi majlis-majlis para ulama, para habaib, minta doa kepada mereka. Lakukan perbuatan-perbuatan baik, amal ibadah kita tingkatkan, yang kurang baik perbaiki. Sholatnya, baca sholawatnya, istighfarnya, ayo kita dimulai dari kita sendiri. Kita dari sendiri kita. Siapapun yang ingin mengalami perubahan, yang ingin mendapatkan suatu perubahan yang baik, ayo kita mulai dari diri kita. Karena tidak mungkin kita bisa menyuruh orang lain kalau kita sendiri tidak melakukan. Jadi inilah kunci keberhasilan kita. Kalau kita terapkan ini, insya Allah di 17 April maka kita akan memenangkan pertarungan. Kita akan menghancurkan orang-orang yang selama ini zolim kepada rakyat, kepada bangsa, kepada ulama, kepada hukum. Insya Allah, Allah akan memenangkan kita. Jadi
keistiqomahan kita, keimanan kita merupakan hal yang terpenting. Jangan sampai kita menghancurkan negara ini. Jangan sampai kita menghancurkan keimanan kita ini dengan kita meninggalkan ulama dan meninggalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kalau kita sudah lakukan, tidak cuma pemimpin yang hebat yang kita dapatkan, tetapi juga mendapatkan perkasaban, mendapatkan penghasilan dari usaha, dari kerja kita yang berkah. Kemudian juga insya Allah ketika kita mati pun nanti, insya Allah kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah, dengan membawa iman ketika kita menemui ajal kita nanti. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam dua jari dari Ponpes Khalayatul Nahli. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjaga NKRI untuk mendapatkan ridho ilahi Rabbi. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salamu alayka ya Rasulullah.